Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tani, jumpa lagi di channel Rangkama. Sahabat, pada hari ini cabai rawit sultan saya sudah berumur 62 hari. Jadi rencananya hari ini saya akan melakukan penyeprayan. Padahal sebenarnya kan baru 2 hari setelah penyeprayan. Namun saya ada halangan mungkin untuk 2 hari ke depan. Jadi saya percepat jadwal penyeprayannya. Ya, mudah-mudahan cabai rawit saya yang terkena keriting ataupun yang kena jamur bisa pulih kembali ya dan berproduksi dengan maksimal insyaallah. Ya, oke sahabat, ini dia untuk insektisida ataupun nutrisi pada penyeprayan kali ini. Oke sahabat, ini untuk penyeprayan kali ini saya pakai nutrisi. Ini sebenarnya pupuk tabur ya, bisa pakai untuk pupuk semprot. Ini pupuk kalsium seperti Karate Plus Boroni, cuman ini bukan keluaran Merauke atau ini bukan Karate Plus Boroni, tapi unsur haranya sama seperti Karate Plus Boroni. Ini keluaran Pak Tani, saya lupa merek dagangnya, saya tidak lihat tadi merek dagangnya apa. Ini sebanyak 4 sendok makan. Dan ini nutrisinya lagi Golden Green sebanyak 1 sendok teh. Ya, hampir lonjong ya. Satu sendok teh. Ya, tidak sampai lonjong, biar ada lebih sedikit. Dan untuk fungisida seperti biasa ini Mangkozeb. Ini sebanyak 2 sendok makan, ini fungisida kontak ya. Dan saya kembali rolling pakai Bombermag. Nih, untuk takaran terdosis kali ini saya pakai 1 sendok teh penuh. 1 sendok teh penuh. Ini Bombermag Banaktif Abamectin. Dan untuk fungisida tambahan saya pakai Tandem. Ini bahan aktifnya Azoxystrobin. 200 gram per liter. Tambah di Difenoconazole sebanyak 125 gram per liternya. Ini sebanyak 1 sendok makan. Tandem ya sahabat, keluaran Biotis. Dan perekat saya kasih pada hari ini cukup 1 sendok ya, karena hari panas ya. Hari panas saya pakai 1 sendok saja. Tidak ada nampak seperti mau hujan. Ini dia sudah saya aduk. Ini untuk air 16 liter. Jadi pupuk ini sekaligus untuk saya aplikasi untuk pencegahan bunga agar atau buah tidak rontok ya sahabat, karena ini pupuk kalsium dan boron memang berfungsi untuk mencegah bunga atau buah rontok. Penyeprayan seperti biasa atas dan bawah daun ya, seperti yang sahabat lihat atas dan bawah daun. Oke sahabat, semoga video ini bermanfaat khususnya untuk saya sendiri. Jumpa lagi di video lainnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.